Hai pemirsa, saya adalah Jiro Nomura. Hari ini saya ingin memberikan berita terbaru kepada Anda semua. Tolong berjaga-jaga untuk anak-anak. Karena jangan sampai ada anak-anak keluar bermain dengan sangat lama. Sekian dari saya, karena penculikan semakin keras. Selamat siang semuanya, jangan lupa makan. Loh, Dek, jangan sampai keluar-keluar rumah ya. Mama nggak suka kalau kamu pulangnya telat kalau main. Iya, Ma. Nanti kakak pulangnya cepat kok. Lagian itu bohongan, Ma. Mama, ini tuh zaman modern, gak mungkin ada kata-kata kayak gitu. Tapi, kakak boleh kan keluar main? Iya, masih boleh kok. Ya sudah, Mama mau bikin masakan siang dulu. Nanti kalau udah makan siang, baru kamu boleh main-main. Udahlah, kamu di sini aja ya. Jangan pergi dulu sebelum makan, oke? Iya, Ma. Kakak ngerti kok. Ya sudah, jangan berisik ya. Aduh, anak-anak zaman sekarang gak percaya sama gituan. Aku aja dulu kalau lihat mobil Jeep langsung ketakutan, nangis-nangis pulang. Nanti kalau udah kena baru tahu rasa. Eh, kok doa gitu sih sama anak? Mama masih percaya aja dengan gituan. Gila, aku mau main sosmed aja. Males banget deh sama Mama. Ma, habis ini aku mau main ya, Ma. Sama Yuta sebentar aja. Ya boleh kok, tapi jangan pulang telat ya. Awas kamu loh kalau pulang telat lagi. Oke. Iya, Ma. Kakak ingat kok. Udah, Ma. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya, Jen. Kamu main sama Yuta jangan berantem ya. Awas loh kalau berantem sama Yuta. Iya, Mama. Kakak ingat kok. Oh, udah mulai ngegas kamu. Ah, pergi sama pergi. Nah, pasti itu si Jen ngajak main. Yaudahlah, aku mau main sama Jen. Aku harus izin sama Mama dulu. Kan takut Mama nggak mau. Mama, Yuta mau main ya sama Jen ke taman. Oke. Iya, boleh. Tapi hati-hati ya, Nak. Iya, Mama. Yaudah, Yuta pergi dulu ya. Mama hati-hati juga di rumah. Yaudah ya, Ma. Bye-bye. Eh, asik. Aku main sama si Jen. Semoga aja hari ini aku main sama Jen seru deh. Jen! Wah, kamu datang. Hai Yuta, udah lama ya kita gak main bareng. Yuk kita main di taman Yuta. Udah, ayo Jen kita ke tamannya bareng ya. Let's to the go, let's. Jen, ayo pulang. Udah jam segini. Nanti aja ya. Ini tuh masih jam berapa? Masa kamu takut sih? Ih, nyebelin deh. Bukan gitu. Cuman aku takut dimarahin Mama. Lagian kan sekarang ada penculikan anak. Aku takut tahu. Emang kamu gak takut sama om-om jahat? Kamu tuh cowok. Lama banget sih jadi orang. Ayo dong, kuat. Kok lama banget sih jadi orang? Gimana sih? Brando. Jen, kamu itu gak pernah berubah ya. Udahlah, aku mau pulang aja. Males aku sama orang keras kepala kayak kamu. Dia malah pulang. Cemen, ih, enak gimana sih? Mending aku main sendiri aja daripada main sama dia. Cemen. Yuta benar-benar ngeselin ya. Ih, gimana sih? Cemen deh. Aku gak suka tahu cowok ini. Tutup dulu lah, udah maghrib. Eh, iya. Kan si Jin belum pulang. Aduh, bener-bener ya tuh anak. Kalau main gak ingat waktu banget sih. Aduh, gimana sih dia? Pasti ada di taman lagi tuh sama si Yuta. Tapi aku harus jemput dia cepat-cepat. Nanti kalau udah pulang, aku pukul dia. Aku akan hukum dia gak boleh keluar besok. Hai, Dek.
Om ikut paman yuk. Paman siapa ya? Paman ini suruhan mama kamu, ikut aja ya. Nanti paman kasihin lollipop kok. Paman disuruh jemput kamu, ikut aja ya. Mama kamu suruh kamu pulang, pulang ya. Dek, paman anter. Gimana ya? Pulangnya pakai mobil kan, Om? Oke, kalau naik mobil, Jin mau kok. Om itu siapa mama aku ya? Om itu suruhan mama oh, kamu, gitu kata ya, mama kamu, aku itu suruh. Itu mobil Om ya? Iya dong. Om, baru kesana kan? Lah, kok malah lewat Om? Om, stop out! Udah, diam saja kamu. Ikutin aja deh, Om. Kamu itu masih kecil. Ikutin aja deh. Om, rumahku tuh bukan di sini, Om. Kelihatan. Ini tuh jalan pintas. Lihat aja deh. Apa kamu bisik-bisik? Om, ini mau kemana? Aku nggak tahu, Om. Bac banget sih, diam aja deh, ih. Om, aku tuh nggak tahu ini gimana, Om. Hah, bandel banget sih anak itu. Udah jam segini bukannya pulang, malah masih main. Huh, anak-anak. Males deh aku kalau harus setiap hari manggil si Jen buat pulang. Hah, mana si Jen? Jen! Mama di sini, hey Jen! Jen, kamu di mana? Aduh, di mana si Jen? Apa ada di labirin? Coba deh aku cek. Aduh, si Jen kemana sih? Kok nggak ada di labirin? Aduh, aku jadi takut dia diculik. Aduh, aku nggak boleh pikir gitu. Siapa tahu dia ada di rumahnya si Yuta. Coba deh aku cek di rumahnya Yuta. Kan kalau nggak main di sana, dia pasti ke rumahnya Yuta buat main bonekanya si Yuta. Dia kan tomboy. Aduh, gimana nih ya? Semoga aja ada di rumahnya Yuta dianya. Assalamualaikum, Yuta. Oh, iya, yes. Mbak Kazuni, Assalamualaikum. Ah, itu pasti mamanya si Jen. Iya tante, kenapa? Kok tiba-tiba datang ke rumahnya Yuta? Nak Yuta, apa Yuta lihat Jen? Aku nggak lihat setelahnya sih tante. Tadi tuh aku udah mau ajak si Jen buat pulang bareng. Pas masih jam 3, dan dia nggak mau, dia malah marah. Jadi, aku bilang aja, yaudah deh, kalau kamu nggak mau, aku aja yang pulang. Kamu nanti dimarahin sama mama kamu. Tetap dia nggak mau, dan akhirnya, aku nggak tahu deh dia sekarang di mana. Apa dia masih main di taman, atau dia udah pergi, kek, kemana-mana? Oh, gitu ya, nak. Tante, kenapa nggak lapor polisi aja? Rumahnya Yuta kan dekat sama polisi. Nah Yuta, kita nggak boleh asal lapor sama polisi. Siapa tahu si Jin cuma berkeliaran-keliaran aja. Jadi kita nggak boleh langsung lapor sama polisi. Yaudah deh tante, kalau kayak gitu, semoga Jin cepat didapet. Iya nak, ya. Kamu juga bisa bantu tante buat nyari si Jin ya. Kalau misalnya kamu keluar atau tiba-tiba ngeliat dia, suruh dia pulang ya. Soalnya dia memang anaknya gitu. Om, aku mau dibawa kemana om? Diam aja. Kut om, Jen mau dibawa kemana om? Kamu ya masih kecil udah bawel, lihat aja nanti. Om, tapi Jen takut om. Om, Jen mau dibawa kemana om? Mama!